video. Oh, kalian mau tahu siapa Miko Olive? What's up? Di end today aku mau tunjukin kalian my favorite school supplies and my school bag. Jadi di video ini aku bakal tunjukin ke kalian barang-barang apa aja yang aku suka di tas sekolah aku. Dan aku juga bakal tunjukin kalian beberapa school hacks plus DIY. Oh iya, yeah, dan video ini juga aku bakal ngadain giveaway lagi. So kalau kalian penasaran, keep on watching. So, jadi ini tas sekolah aku, tulisannya baby. Itu kayak tas model-model ala-ala tarier gitu. Jadi aku mulai dari barang favorit aku paling terakhir, itu paling besar. Ini itu kayak semacam plastic bag yang aku simpan di tas aku. Untuk khusus untuk tempat aku simpan-simpan ini kertas ulangan, jadi biar gak kececeran. Soalnya kan aku tahu kalian pasti suka kalau kertas ulangan paling jejer-jejerin dalam tas kalian, terus nanti lecek-lecek gitu. Jadi kalau mau nyari apa-apa tentang kertas ulangan tinggal andelin ini aja. Terus next itu ada buku aku. Ini tuh buku, semacam buku binder, tapi ini aku dekor. Tadinya tuh biasa banget, jelek, dan sekarang udah menjadi sparkly. By the way, ini belakangnya ada kayak aku bisa nulis PR gitu, misalnya hari Senin apa, Selasa, Rabu. Kalau aku udah selesai ngerjain PR-nya nih, misalnya aku udah selesai ngerjain PR-nya, aku tinggal tarik gini ke atas, selesai gitu. Jadi kalau kalian penasaran cara bikinnya, ikutin DIY-nya. Jadi barang-barang yang kalian butuhin itu adalah buku file yang gak kepake, kertas glitter, gunting, lem tembak, dan foto-foto yang kalian mau tempel di depannya. Pertama, kita keluarin dulu kertas cover filenya yang gak kita suka. Terus, ambil kertas glitter kalian dan potong sesuai ukurannya kertas cover yang tadi. Jangan lupa untuk buat dua lembar yang ukurannya sama ya, untuk cover file depan dan belakangnya. Terus kalian tempel deh foto-foto yang kalian mau tempel, kayak quotes atau foto kalian atau idola kalian. Kalian bisa pakai lem apa aja, tapi kalau kalian mau pakai lem tembak kayak aku saranin kalian minta bantuan orang tua kalian ya. Tada! File tadinya membosankan banget, sekarang udah jadi lucu abis. Step terakhir, kalian tinggal tempelin aja 5 sticky notes. Terus kalian tulis deh setiap nama hari, kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setiap kali ada PR atau tugas, kalian tinggal tulis deh. Terus kalau misalnya kalian udah selesai, kalian tinggal cabut. Membantu banget kan? Terus my next favorite thing in my bag itu adalah highlighter ini. Aku suka banget ini tuh karena ini tuh baunya enak banget sumpah guys. Baunya tuh kayak macam-macam warna, masing-masing warna itu ada baunya sendiri. Kalau yang pink ini, ya ini baunya tuh kayak strawberry cotton candy gitu lah, enak banget. Jadi ini tuh fungsinya untuk nge-highlight kalau misalnya di buku paket kalian. Yang penting-penting kalian warnain, jadi biar kalau misalnya kalian mau dibaca buku, kalian tinggal sekali lihat langsung ketahuan mana aja yang harus dibaca. Next, ini juga barang kesukaan. Next, ini juga barang kesukaan aku. Itu kayak mini fan gitu. Terus ini kayak manual gitu, kita harus giniin, kita harus. Lumayan banget guys, kalau misalnya di kelas lagi panas banget atau kita lagi abis olahraga, aku tinggal bawa ini aja, terus tinggal cepet-cepetan. Maka ini salah satu kesukaan aku dalam tas. Dan barang favorit aku di tas aku yang nomor 1 yaitu adalah ini dia, card holder warna pink. Itu sebenarnya tuh kayak dompet kecil serbaguna gitu. Ini tuh bisa kalian bisa masukin kartu-kartu kalian nih sini, kartu-kartu ATM, terus kartu time zone, pokoknya kalian bisa masukin semuanya. Kalian juga bisa masukin kartu pelajar, terus kayak kartu-kartu ATM gitu, kalian bisa taruh sini. Dan di dalamnya juga di bagian tengahnya kalian bisa masukin duit. Jadi ini praktis banget dan aku suka ini karena ini tuh kayak kalian bisa masukin ke dalam kantong baju kalian. Kecil banget, tipis, orang tuh kayak gak bakal sadar kalau kalian sebenernya bawa ini. Aku beliin ini di toko namanya Joseph & Co. di Instagram. Ini tuh terbuatnya dari kulit banteng, jadi aku juga tambah suka karena ini bakal awet. Salah satu fungsinya yang selalu aku pakai itu. Jadi kan ini kan aku kan punya rumus-rumus nih ya, yang tadi mama aku udah pelajarin, terus aku pengen belajar lagi di sekolah. Nah, caranya kamu banget nih tips dari aku. Aku cabut ini ya, terus aku gulung-gulung, terus aku masukin,
Literally bisa masuk apapun, saya selip-selipin. Dan ini tuh bisa muat dimanapun, kalian mau taruh dimanapun. Dan terus ini juga, jadi kalau misalnya kayak ada kantong-kantong baju sekolah kalian tuh yang kecil yang gak muat kalau kamu bawa dompet besar-besar pagi kalau lagi olahraga, jadi tinggal kalian bisa bawa ini aja. Dan baru aku punya funny story, jadi ceritanya Sas, mau beli squishy, kamu saya squishy. Oke, kamu berapa banyaknya, kamu mau berapa? Punya duit enggak? Lihat-lihat doang kali. Ih, aja. Ambil semuanya. Ya udah pilih-pilih sini ya, nih. Nih borong aja semuanya ya, nih. Nih borong ya semuanya. Sini handuknya mana? Dadah, nih borong ya, borong semuanya nih dah. Yuk. Haus banget. Haus, aku. Dompet aku ketinggalan, soalnya terlalu gede enggak muat di kantong olahraga aku. Dompet aku tipis, simpel, gini kayak gini. Yuk. Ini ya satu. Haus aku. Ambil kembali nih. Makasih. Jadi ceritanya tuh gimana aku bisa ketemu sama dompet ini. Aku tuh udah banyak banget nonton kayak YouTuber-YouTuber lain pakai ini, dan mereka tuh benar-benar ngerekomen banget, katanya bagus banget. Jadi aku beli, dan ternyata tuh kebetulan banget ada yang warna pink, dan pilihan warnanya keren-keren banget, lucu-lucu banget. Terus kita juga bisa custom tulisannya. Nih aku di sini aku tulis Peachy Leaf. Jadi kita bisa kayak tulis nama kita gitu di card holder kita. Jadi karena aku suka warnanya, aku pilih 3 lagi, aku beli ini. Dan akhirnya aku mau giveaway-in lagi ke kalian. 3 dari kalian beruntung, 2 believers dan 1 brolivers yang beruntung bakal dapet ini dari aku. Rules-nya, so ya guys, sampai sini aja videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan juga subscribe channel ini, caranya gampang banget. Kalian jangan ikutin caranya di bawah ini. Oh ya, jangan lupa untuk pencet tombol bell-nya biar kalian tahu setiap kali aku upload video baru secara otomatis. Bye bye.